Kita orang Islam kena jaga-jaga tentang berita dusta untuk membankrupkan kita, buat kita panik, buat kita melata. Jadi bila terima berita macam ni, sebaiknya kita pergi Google balik. Contohnya sini Astro Awani, apakah Daim ada cakap demikian. Kita akan tengok dengan sekejap aja, berapa saat saja dia adalah berita palsu. Ini usaha untuk buat kita gabrah, kita panik. Orang beriman ni takkan panik. Dia tahu bahawa janji Allah tidak akan membankrupkan kita. Ini janji Allah, tidak akan kita kebuluran, tidak akan kita susah, dan tidak perlu takut selain Allah. Dan kita tengok usaha sekarang di Rusia dan China, apa yang berlaku. Apabila perang Ukraine berlaku, harga minyak semua naik. Jadi ada perancangan ekonomi belakang. Putin boleh mengaut banyak keuntungan kerana mereka dah bersedia dalam pasaran masa depan, naikkan minyak semua. Tapi apa China buat? China jatuhkan harga minyak dengan buat lockdown. Jadi mungkin orang kata, okey, ini teori konspirasi, tapi cuba fikir baik-baik. Kenapa tiba-tiba buat lockdown yang tidak ada mayat-mayat berkelimpangan? Kita pergi Google harga minyak di China, kita dapati dia menjunam jatuh. Seluruh dunia harga minyak naik, China jatuh. Mungkin China bersedia tak mau kena corner oleh Amerika ke Barat ke, atau dia ada pakatan dengan Rusia ke, dia kawal ekonomi. Ini cara negara besar termasuk negara kita mengawal beberapa perkara, tak mau disoal, ambil alasan. Jadi kesimpulannya berjaga-jaga dan berfikir. Orang beriman ini membaca Al-Quran, Allah suruh kita berfikir dengan baik. Assalamualaikum.